Audio Jungle. Hanya dalam hitungan hari, Lebaran sudah menjelang di depan mata. Setelah sebulan menahan lapar dan dahaga melalui puasa, datangnya hari Lebaran sudah pasti amat dinanti-nantikan seluruh umat Muslim di dunia. Berikut ini beberapa meme yang menggambarkan realitas dan suasana saat momen Lebaran sudah tiba. 1. Walah, di hari Lebaran, para bocah memang akan menjadi sultan mendadak karena mendapat angpau dari banyak sanak saudaranya. 2. Perbedaan kontras perubahan bentuk tubuh dan wajah biasanya terjadi antara hari terakhir puasa dan Lebaran hari pertama. 3. Saat foto bareng keluarga besar dengan pose serius pasti ada saja salah satu badut yang merusak suasana. 4. Tetap relevan hingga kapanpun, kaleng biskuit isi rengginang ini pasti banyak kita temukan saat berkunjung ke rumah-rumah kerabat. 5. Hayo ngaku, siapa yang menghabiskan waktu Lebaran hanya dengan tidur-tiduran sambil leyeh-leyeh nih? 6. Lebaran kurang lengkap tanpa menyantap ketupat opor dan rendang. Meski begitu, kalau yang digigit lengkuas masih enak makan, gak ya? 7. Apalagi kalau selotip stoplesnya tipis dan bening, jari-jari biasanya bergerilya meraba-raba pinggiran stoples. 8. Entah mengapa, wafer yang dibungkus selalu menarik perhatian daripada biskuit-biskuit di dalam satu kaleng. 9. Seperti berada di dunia lain, anak rumahan biasanya akan terkejut melihat sanak saudaranya yang memenuhi ruang tamu saat Lebaran tiba. 10. Benar gak sih, yang ngabisin kue Lebaran itu bukan para tamu yang datang, tapi penghuni rumah itu sendiri. Coba cek sendiri deh, ngaku deh. Kamu pasti mengalami semua hal di atas saat momen Lebaran, kan? Yang pasti, tetap semangat puasa dan selamat menanti hari raya Lebaran, ya. Mohon maaf lahir dan batin.